bersama dengan mereka-mereka di sebalik tabir Upin dan Ipin. Betul lah. Upin, Ipin, Keris Siamang Tunggal. Pengarah Adam Amiruddin dan juga Sheila merupakan suara untuk Upin dan Ipin. Dia start jadi suara untuk Upin dan Ipin daripada umur 9 tahun. Sekarang 19 tahun. Dah 10 tahun dah, guys. Umur punya suara dia yang kita dengar. Bukan budak lelaki, ya? Siapa yang ingat budak lelaki? Saya daripada first day dengar dah tahu budak perempuan. Sebab tahu kita tu. Tapi nak tanyalah awak. Awak buat suara untuk Upin Ipin kan? Dapat payment, dua payment ke satu payment je? Payment yang memberalasan. Tapi, masa umur 9 tahun memanglah suara budak-budak. Betul. Tapi sekarang macam mana? Sekarang Sheila kena berlakon sikit lah, kena acting. Kalau dulu memang cakap macam tu je dah, memang suara Ipin. Sekarang kena buat. Nanti lagi besar, lagi mecut, lagi matang, lagi muda base. Tak tahu umur 65 masih betul-betul-betul. Betul. Dah tua kan? Betul. Selamat datang. Hai, nama saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul. Okey. Masa kecil memanglah teruja, benda tu macam effortless. Yes. Tapi bila besar, kena ada extra effort. Yes, kena ada extra effort. So, dia penat sikit lah sebenarnya. Penatlah. Tapi sebab dah biasa, macam okey. Get used to it lah. Okay, Nabil, the previous film tahun 2009 kutip berapa juta? 6.5 juta. Kos untuk this new film sebanyak 20 juta. 20 juta. Yeah. Sekarang dah 4 hari dah 5.3 juta. 5.3 juta, guys. Yes. Dan bukan itu saja. Film dia akan ditayangkan di Indonesia juga. Bila dia akan ditayangkan ini? Vietnam bulan 4, akhir bulan 4 dan Indonesia bulan 5. Yeah. Awak boleh cakap Vietnam ke? Tak, dia still bahasa Melayu juga. Oh, dia still bahasa Melayu. Bawah kita dubbing kat sana. Oh, dubbing kat sana. Ke kau nak jadi yang dubbing kat sana? Annoy. Tak, yang betul-betul cakap Vietnam. Annoy. Ya ke? Indonesia? Benar. Apa yang dia cakap macam tu lah? Mereka tengah gelak sebenarnya kat dalam tu. Tapi kita tak nampak kan. Sebenarnya diorang ni persatuan saya. Persatuan tiga-tiga capang sebenarnya. Okey, yang menarik. Saya nak highlight pasal Upin Ipin ni kerana dia mengangkat ke watak-watak dongeng seperti macam ni. Bawang merah, bawang putih, pak belalang. Kenapa sebenarnya? Kita sebab dah... Kita dah lama bincang apa lagi yang kita nak bawakan ke Pawagam, ke Layar Perak. Jadi in the end kita orang decide on nak bawa cerita-cerita rakyat ni. Tapi sekarang ni semua orang cakap pasal karakter Mak Jenin, cakap pasal batu-batu bertangkup. Tapi sebenarnya ada banyak lagi. Contohnya Nahoda Ragam tu, dia adalah suami kepada Puteri Gunung Ledang. Okey, susah tak untuk budak-budak nak faham cerita ni? Memandangkan kebanyakan audiens kita adalah budak-budak kecil. Kita Puteri Gunung Ledang kahwin. Cerita yang kita buat, mainly kita target budak-budak, tapi cerita dia tak boleh as simple lah. Betul. So, budak-budak bila tengok, they have fun, they have pain, and then bila diorang tak tahu karakter-karakter tu, dia akan tanya mak bapak diorang lah. So, they create kenapa bonding. Jadi, kalau mak bapak macam ni, tak reti jawab ni. Tak, saya tak tahu yang Puteri Gunung Ledang dah kahwin ni. Ini cerita sebelum dia naik ke Gunung Ledang. Sebelum Puteri Gunung Ledang jadi Puteri Gunung Ledang. Habis dia Puteri Tanah Datar lah. Dia Puteri di Lautan. Puteri di Lautan. Okay, wah, baguslah. Sekarang ni aku nak minta lah ni. Boleh tak saya nak? Nak yang mana? Nak Upin ke nak Ipin? Upin dan Ipin. Nak Upin lah. Nak Upin. Kenapa you nak Upin? Sebab dia kalau kuning. Sebab dia ada rambut lah. Saya tak ada pilihan lah kan? Betul lah. Saya kena ambil ni lah. Ipin ni. Ipin. Okay. Kita nak korang semua mengajak mereka luar sana. Yes. Tengok filem Upin dan Ipin. Apa lagi yang boleh share? Maybe anything. Nak menang ada kontes ke apa? Oh, macam tu lah. Okay, so jangan lupa wayang-wayang. Movie Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal sudah pun keluar sejak 21 hari bulan Mac hari itu. Masih lagi playing. So please, ramai-ramaikan kalau rasa apa... Next experience yang paling best, tengok dekat Atmos. Biar ada bunyi bum-bum-bum keliling. Kita nak Sheila promote dalam menggunakan suara. Mula suara Upin, lepas tu promote sekali lagi suara Ipin pula. Sama je sebenarnya. Saja je, susah kan dia. Hai semua, jangan lupa datang tu beramai-ramai di semua pawai yang terdekat untuk tengok cerita Upin Ipin Keris Siamang Tunggal. Betul? Oh my god. Comel.
comel. Ada konten, ada peraduan apa-apa tak? Kita tak ada peraduan. Ada Instagram? Instagram, yes. Please hashtag Upin dan Ipin. Hashtag Kerisiaman Tunggal. Dan tolong cari lagi cerita-cerita yang ada dalam tu. Sebab sekarang ni baru lapisan atas je. Lapisan bawah tak ada lagi. Saya sebagai preskrip nak cabar semua kat luar tu. Wah, thank you so